Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di hadapan saya ini ada kuliner khas Gunung Kidul, belalang goreng. Belalang goreng. Ini belalang ini salah satu kalau di hadis ya, hadis Nabi itu salah satu bangkai yang dihalalkan yaitu ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Nah, di Gunung Kidul tuh khasnya kalau kita pergi ke Gunung Kidul pasti di pinggir-pinggir jalan itu. Ini ada belalang goreng. Jadi kita tinggal makan aja. Nah, belalang goreng ini kalau versi saya lebih enak di atas udang. Lebih enak di atas udang. Mas Revo udah nyobain ya? Gimana rasanya? Enak. 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 Dari udang enakan mana? Udang. Enakan udang kata Mas Revo. Nah, dulu belalang goreng ini menu harian zaman saya kecil waktu di kampung itu, setiap bulan puasa. Seingat saya, belalang ini banyak pada saat musim mulai kemarau. Musim kemarau. Jadi, pada setiap Ramadan itu kalau mau habis sholat tarawih untuk menu sahur, kita pergi nih, pergi ke kebun. Menggunakan lampu patromak, beberapa orang pakai karung, pakai sarung tangan. Jadi kita nangkep-nangkep belalang tuh yang sedang tidur dan makan di pohon-pohon. Pohon jagung, pohon pisang, pohon jambu, macam-macam lah. Pokoknya di kebun tuh banyak banget. Kita tuh setiap jalan berombongan bisa berempat, berlima itu bisa mendapatkan setengah karung belalang. Nah, lama banget yang makan belalang. Ini kita dapat belalang di wilayah Gunung Kidul. Aslinya saya pernah makan belalang itu alergi. Karena udah lama banget ya, waktu itu rombongan kantor ya, pergi ke Gunung Kidul, Gua Pindul, dan pulangnya tuh mampir rumah makan di mana menunya belalang. Nah, saya makan belalang tuh satu piring ya, alergi. Tapi ini enak, enak ya Pak ya? Enak Juk. Wah, Juki baru pernah merasain belalang goreng. Jadi teman-teman yang ke arah Gunung Kidul, cobain belalang goreng khas Gunung Kidul. Satu porsi gini nih 35.000. Kalau musim liburan kali ya. Nanti saya pulangnya mau beli lagi karena ini habis, tinggal 4 biji. Oke. Top lah. Mantap belalang goreng. Enak kan Suki? Enak, enak, mantap. Lagi Jok? Oh, lagi Kak Juki lagi. Iya, coba liatin makan Jok. Liatin kamera. Liatin kamera dong. Nanti makan aja orang kriuk-kriuk. Nah. Lihat sini dong. Reva. Nanti. Tinggal 3, Pak. Yuk. Ini aja. Nah, Reva, ini aku makan ya. Bu, mau Bu? Mau. Nah, kita juga aja awalnya takut. Ya. Ini. Bedanya. Coba ya. Belang tempur. Ya coba. Kenapa? Bentar. Enak ya? Udah makan air lagi makan. Man, belalang nomor. Belalang yang ini. Mantap, Bu. Hidup belalang. Hidup Gunung Kidul. Hidup belalang dibunuh ya.